Okay, produk-produk Nori Food dan Nori Wellness ni, bahan-bahannya kebanyakan ni contohnya macam cordial, kita gunakan buah-buahan segar dan semula jadi, dan kita beli buah-buahan tu contohnya macam nenas, limau dan durian belanda, kita beli tempatan daripada ladang tempatan. So ini sedikit sebanyak akan membantu ekonomi dalam negara. Saya Bani Hakim dan ini perniagaan saya, Nori Food dan Nori Wellness. Kedai kami beralamat di 8 Jalan Desa Rakyat 1, Taman Desa Rakyat Pertana, Pasir Gudang. Nombor telefon yang boleh dihubungi untuk pertanyaan lanjut adalah 011-3784-8678 ataupun 017-741-5272. Bermulanya perniagaan ini dari tahun 2015 bersama mak saya. Okey, tercetusnya nak buat Nori Wellness dan Nori Food ni, okey, mak saya baru balik daripada umrah dan dia terjumpa dengan rakan lama dia. Okey, rakan lama dia dia bagi satu minuman lah. Okey, minuman ni actually minuman habatus sauda. So kita mak saya dah rasa, lepas tu dia try buat, dia recreate semula bersama kawan-kawan dia. Dia bagi rasa. Then alhamdulillah lah, dia mendapat sambutan. Sejak hari itu kita try commercialkan lah minuman ni. Okay, sehingga tahun 2022 kami mempunyai sejumlah 18 jenis produk daripada minuman ke ready to eat ataupun makanan yang siap dimakan, sehingga sambal dan juga minuman herbal. Tapi best seller kami adalah tiga, iaitu Cordial Habatus Sauda, Cordial Durian Belanda dan juga Cordial Nenas MD2. Saya ingin berkongsi tentang salah satu produk saya, Cordial Habatus Sauda, iaitu produk pertama kami. Cordial Habatus Sauda ni dicipta untuk kita lebihkan kepada kanak-kanak lah, sebab produk Habatus Sauda lain kebanyakannya biji ataupun minyak. Minyak ni rasanya sangat kuat, tak semua orang boleh terima walaupun dewasa. So kita buat something yang semua golongan boleh minum. So cara dia nak buat pun mudah, just bancuh tambah air saja. Produk-produk Nori Food dan Nori Wellness ni, bahan-bahannya kebanyakan ni contohnya macam cordial, kita gunakan buah-buahan segar dan semula jadi, dan kita beli buah-buahan tu contohnya macam nenas, limau dan durian belanda, kita beli tempatan daripada ladang tempatan. So ini sedikit sebanyak akan membantu ekonomi dalam negara. Produk kami semua adalah produk 100% Bumi Putra dan juga dibuat oleh Muslim. Kami berdaftar dengan JAKIM sejak tahun 2020 dan akhir sekali kesemua produk kami mempunyai sijil halal yang berdaftar daripada JAKIM. Cabaran kami yang terbesar setakat ini adalah dari segi pasaran, sebab kami bermula kecil-kecilan dan sebelum ni kami try masuk macam pasar tani, kedai-kedai kecil ataupun pergi ke event-event, dan kami sebenarnya berniat untuk masuk ke pasaran yang lebih besar seperti import-export dan juga pasar raya besar. Tapi kekangan dia adalah modal. Sampai sekarang memang itu adalah masalah yang kami tak dapat atasi. Tapi kami cuba platform lain, contohnya macam online platform, kita try jual dekat Shopee, dekat Warungku, Facebook Marketplace dan banyak lagi lah. Tips yang saya boleh bagi untuk bakal-bakal usahawan, usahawan baru yang ingin mencuburkan diri dalam bidang perniagaan adalah networking. Networking bagi saya sangat penting. Contohnya, saya buat networking dengan rakan-rakan usahawan saya yang lain. Ini sangat membantu. Contohnya, saya dapat pembekal yang lebih murah dan pelbagai untuk tahu contohnya event-event yang akan datang. Saya boleh tahu daripada kawan-kawan dan juga berkongsi idea, sebab bagi saya zaman sekarang adalah zaman bisnes berkolaborasi. Dan kedua juga, salah satu networking yang bagus adalah networking dengan agensi-agensi kerajaan. Contohnya seperti BUJB, Mardi, Pertanian dan juga banyak lagi agensi, sebab agensi ni banyak bagi bantuan dari segi nasihat, juga kewangan pun boleh,
Dan banyak lagi lah. Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada PUJB sebab telah banyak bagi saya kelebihan, contohnya dalam promosikan perniagaan saya. Dan harapan saya dengan adanya platform macam ni seperti Jelajah Usahawan Johor dapat membantu sedikit sebanyak perniagaan saya dan juga perniagaan rakan-rakan saya, dan meningkatkan juga hasil jualan. Dengan itu saya ucapkan terima kasih.